Berbagai hasil karya yang telah dibuat oleh anak-anak berkebutuhan khusus di SLBN Budi Utama dipamerkan. Hal ini mengacu pada program Jabar Masagi yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam program Jabar Masagi memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan karakter warga Jawa Barat, terutama generasi milenial yang teraktualisasikan dalam 4 nilai dasar, yakni nilai religius berupa iman, cerdas ilmu, berkarakter akhlak, serta sehat. Sehingga hasil pembelajaran yang sudah dilakukan diimplementasikan melalui keterampilan dan hasil karya berbasis kearifan lokal. Mereka melakukan kegiatan seperti itu karena hasil dalam artian latihan yang mereka lakukan, pembelajaran yang mereka lakukan di sekolah. Untuk seperti topeng, itu sebagai untuk merangsang jiwa kreatif di mereka. Diharapkan meski memiliki keterbatasan, anak-anak atau siswa di SLBN Budi Utama bisa mendapatkan hal yang sama mengenai pendidikan dan perhatian. Husan Sadra, RCTV, Cirebon.